Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Balon. Kali ini kita akan bermain IFC lagi dan gue menggunakan settingan yang auto, guys. Kita akan setting auto aja, guys. Auto all, oke. Sini auto all. Jadi biar otomatis dari sininya yang milih ya. Auto semua ada. Auto. Kita start, guys. Di sini temperatur masih temperatur. FPS masih terjaga ya. Dan juga kameranya kita ganti, guys. Ini kan crop semua ya. Kamera ganti apa ya? Biasa IE kan ya. Dynamic klasik aja kali ya. Klasik aja, guys. Oke, kita coba dulu, guys, enak apa enggak ya settingannya. Kita langsung play aja, guys. Harus online, coy. Kita langsung aja ready. Di sini gue bakal pakai tim apa ya? Kayaknya aja Al-Nasr lawan lawan apa ya? Di Amerika ya, si Messi ya. Inter Miami. Oke, kita play aja, guys. Masih ada bleeding ya, tapi kalau di aslinya sih enggak ada. Ini gua auto semua. Oke, Al Nassr vs Inter Miami dari HVE Sport. Kita lihat saja lancar mana yang tadi. Menurut gue ini lancar kok. Auto mah enak. Duh, offset cok. Nah, ini VS terjaga. Daripada co-op di offin semua ya. Laganam, gak ngapres 47 turun tadi. Kalau lagi rame, susah banget ya. Jari. Ah, usah coy.
Ini pelanggaran, coy. Agak ngelag pas serangan balik ya. Aduh, aduh, aduh. Astaga. Offset lagi, offset lagi, coy. Kok mana di situ ya? Hanya di kiri ya. Iya, agak jebol. Tenang bebas nih guys, tenang bebas. Ini udah susah nih, tenang bebas sih. Ya, ngelag. Sudah. Wah. Ambre itu. Kiri rondo dekat yang mendep kan kagak lari. Oh. POV upper motion. On here, options available.
ini agak fresh ya. Kalau serangan balik agak-agak. Tapi ini better ya daripada tadi co-op ya. Agak-agak lebih enteng menurut gue sih. Tadi pas lagi apa tuh namanya? Setting co-op sama low semua itu agak berat. Karena vertical sync-nya yang jalan ya. Ngetot. Messi sayap kanan coy. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini. Gua udahan dulu ya. Ini udah 10 menit ya. Oke, ini untuk settingannya nanti gua kasih fotonya juga ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.